Di awal film kita akan diperkenalkan dengan salah satu petinju profesional bernama Joe yang saat ini sedang bertarung dalam kejuaraan Asia. Diberitahu kalau Joe ini tidak pernah kalah dalam setiap pertandingan sampai-sampai semua orang menjuluki Joe dengan sebutan Sang Raja Tinju. Namun untuk kali ini terlihat pertarungan mereka yang sama-sama kuat. Akan tetapi pada akhirnya Joe mampu menghajar lawannya hingga membuat si lawan harus keluar dari arena. Setelah berhasil memenangkan pertarungan, Joe langsung pergi ke ruang ganti untuk menemui istrinya. Diketahui kalau istri Joe ini bernama Mina yang sebentar lagi akan melahirkan seorang anak. Terlihat Joe yang begitu mencintai Mina dan sudah tidak sabar menunggu kelahiran anak mereka. Malam harinya memperlihatkan Joe yang sedang merayakan kemenangan bersama semua krunya. Di waktu yang sama tersiar berita yang mengabarkan kalau lawan Joe yang baru saja ia kalahkan kini sedang koma di rumah sakit. Bahkan dokter yang menanganinya mengatakan kalau hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Hal tersebut tentu membuat semua penggemarnya murka terhadap Joe, hingga mereka nekat melakukan penyerangan kepada Joe yang saat ini sedang berpesta dengan krunya. Di tengah keributan terlihat Joe yang terpojok karena ia sama sekali tidak mau melawan. Namun setelah melihat ada beberapa kru yang menjadi korban, Joe pun akhirnya naik darah hingga melumpuhkan semua orang yang ada di sana. Terlihat Joe yang terus saja menghajar mereka meskipun para polisi sudah berdatangan. Alhasil Joe harus diamankan oleh polisi karena ternyata beberapa orang dari mereka mengalami luka yang sangat parah. Karena insiden tersebut, Joe harus dipenjara selama 6 tahun karena para keluarga korban semuanya menuntut Joe. Singkat cerita, kini 6 tahun telah berlalu dan hari ini adalah hari kebebasan Joe Sang Raja Tinju. Di sana, Joe sudah ditunggu oleh manajernya yang bernama Feng. Terlihat Joe yang tampak sangat bahagia karena sekarang ia akan bertemu dengan Mina istrinya dan juga sang anak yang selama ini belum pernah Joe lihat. Di tengah perjalanan, dengan berat hati Feng menceritakan kalau Mina sudah meninggal 3 bulan yang lalu akibat tertabrak sebuah mobil. Mendengar hal tersebut, terlihat Joe yang tidak bisa menahan air matanya. Hingga ia pun meminta kepada Feng agar segera mengantarkan dirinya ke rumah. Sesampainya di sana, terlihat Joe yang masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Joe sangat terpukul dengan semua ini dan ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri yang tidak bisa menjaga sang istri. Kemudian Joe bertanya kepada Feng di manakah putrinya sekarang. Ternyata semenjak Mina tewas, anak Joe diasuh oleh Feng dan ia sering kali menanyakan keberadaan Joe. Pada akhirnya Feng mempertemukan Joe dengan putrinya yang bernama Blythe. Saat pertama kali melihat Blythe, terlihat Joe yang sangat bahagia bercampur sedih. Karena dari sejak lahir, baru kali ini ia bisa bertemu dengan Blythe. Pada awalnya, Blythe bertanya-tanya siapakah Joe sebenarnya. Hingga Joe mengatakan kalau ia adalah ayah kandung Blythe. Joe beralasan kalau dirinya baru pulang dari latihan tinju di luar negeri selama 6 tahun. Akhirnya, Blythe pun mau menerima Joe, lalu mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, terlihat Blythe yang terus memandangi foto Mina. Joe yang melihat hal tersebut, ia pun hanya bisa menangis sambil memeluk Blythe. Di sini, Joe pun berjanji kalau ia tidak akan pernah lagi meninggalkan Blythe apapun keadaannya.
Keesokan harinya memperlihatkan Jo yang kini berziarah ke makam istrinya yaitu Mina. Di sini Jo berjanji kalau dirinya akan membahagiakan putri mereka dan Jo akan selalu setia kepada Mina sampai akhir hayatnya nanti. Setelah itu Jo mengajak Blight ke tempat latihan tinju yang sudah 6 tahun ini ia tinggalkan. Ternyata semenjak Jo di penjara, tempat latihan tinju itu menjadi sepi. Bahkan hanya untuk menarik orang, Feng selaku manajer di sana sampai membuka kelas yoga. Ketika semuanya sudah berkumpul, mereka pun mengadakan pesta kecil-kecilan untuk menyambut kembalinya Jo. Terlihat Feng dan semua krunya sangat bahagia karena mulai saat ini mereka akan bangkit lagi dengan kembalinya Jo. Namun tiba-tiba Jo mengatakan kalau dirinya tidak akan melanjutkan jadi petinju karena ia ingin fokus membesarkan Blight. Ditambah lagi perutnya yang sudah buncit sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk kembali seperti dulu. Terlihat Feng dan semua krunya yang tampak kecewa mendengar keputusan Jo. Namun mereka tidak bisa memaksa Jo dan akan membiarkan Jo untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Malam harinya ketika sampai di rumah, Jo mulai mencopot semua foto-foto dirinya yang dulu masih menjadi sang raja tinju. Keesokan harinya, Jo mulai melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan yang ada di kota. Namun sayangnya, semua perusahaan yang ia lamar menolaknya karena Jo ini adalah mantan narapidana. Hingga di suatu waktu, Jo diterima oleh satu perusahaan. Namun pekerjaan Jo hanya sebagai tukang kurir. Tanpa pikir panjang, Jo pun menerima pekerjaan tersebut karena yang terpenting baginya sekarang adalah bisa menghidupi Blight. Di hari pertamanya bekerja, terlihat Jo yang harus bangun pagi karena ia akan mengurus dulu pekerjaan rumah sebelum berangkat. Tak sampai di sana, Jo juga harus mengantarkan Blight ke sekolah dan setelah itu barulah ia bisa berangkat bekerja. Ketika Jo mulai mengantarkan paketnya, ternyata salah satu kliennya adalah mantan penggemar Jo. Di sini si klien memaksa Jo agar mau menunjukkan skill tinjunya dulu, namun Jo menolak permintaan tersebut. Karena penolakan itu, si klien malah merekam Jo lalu mengancam akan menyebarkan video tersebut untuk mempermalukannya. Terlihat Jo yang masih terus bersabar meskipun kini ia dipermalukan seperti itu. Tak lama kemudian, datanglah bosnya si klien yang ternyata teman dekat Jo ketika di penjara. Di sini orang itu meminta Jo untuk bersantai dulu dan ia meminta maaf atas ketidaksopanan anak buahnya tadi. Kemudian orang itu menawari Jo untuk menjadi petinjunya dan ia akan membayar Jo dengan harga 2 kali lipat daripada biasanya. Akan tetapi Jo menolak hal itu hingga ia pun pamit untuk melanjutkan lagi pekerjaannya. Sore harinya terlihat Jo yang sedang bercanda bersama Blight. Jo tampak sangat bahagia meskipun sekarang ia hanya bekerja sebagai seorang tukang kurir. Hari-hari berikutnya Jo mulai bisa beradaptasi dengan kehidupan barunya tersebut. Namun di suatu waktu Jo harus terlambat menjemput Blight karena ia sibuk mengantarkan paket yang jaraknya cukup berjauhan. Terlihat Blight yang cemberut kepada Jo, namun Jo langsung meminta maaf lalu berjanji kalau ia tidak akan pernah telat lagi menjemput Blight. Keesokan harinya memperlihatkan Jo yang sedang menghubungi atasannya. Di sini Jo berniat meminta izin untuk libur bekerja dikarenakan Blight sedang sakit demam. Namun sayangnya si atasan malah langsung memecat Jo saat itu juga. Setelah itu Jo yang sudah kebingungan harus mencari kerja kemana lagi, akhirnya ia pun mendatangi Feng di tempat latihan tinjunya. Di sini Jo mengatakan kalau ia berniat bekerja lagi di sini namun bukan sebagai petinju. Jo ingin bekerja sebagai pelatih ataupun sebagai tukang bersih-bersih. Jo nampak sudah tidak peduli dengan apapun pekerjaannya, yang terpenting Jo bisa membawa Blight ketika ia bekerja. Pada akhirnya Feng sebagai mantan manajer sekaligus sahabat Jo, ia pun memberikan Jo pekerjaan sebagai pelatih sekaligus menjadi tukang bersih-bersih. Jo juga dibolehkan untuk membawa Blight ketika ia sedang bekerja. "我想回拳馆打工."
Keesokan harinya, Joe mulai bekerja membersihkan ruangan yang ada di sana. Joe sempat melihat foto ketika dirinya menjadi sang juara tinju dan hal tersebut membuatnya sedikit teringat akan masa lalunya. Setelah itu, Joe langsung ditugaskan untuk melatih 3 orang murid baru yang masing-masing mempunyai tujuan berbeda. Yang pertama ada si Bom-Bom yang bertujuan menguruskan badannya. Yang kedua ada si wanita yang bertujuan untuk menghajar kekasihnya jika si kekasih berani berselingkuh. Dan yang ketiga ada si Ceking dan ia berniat menghajar orang-orang yang selalu membulinya. Kemudian Joe pun langsung mulai melatih mereka. Sore harinya ketika Joe berkumpul dengan Feng dan semua krunya, tak sengaja mereka melihat berita di TV yang mengabarkan kalau juara tinju sekarang bukanlah Joe lagi. Gelar itu sudah berhasil direbut oleh juara baru yang bernama Yuji ini orangnya. Blight yang juga ada di sana terlihat kesal karena sekarang gelar juara tinju Asia bukan lagi milik sang ayah. Malam harinya ketika Blight sudah tertidur, Joe pun kembali mengasah kemampuan tinjunya untuk mengembalikan kebugarannya seperti dulu. Keesokan harinya, seperti biasa, Joe menjemput Blight di sekolah. Di sini, Blight bertanya kepada Joe kenapa Joe membiarkan Yuji merebut gelar juaranya dari Joe. Joe pun hanya bisa menjawab kalau semua itu memang ada masanya. Setelah itu, Joe membawa Blight ke tempat latihan. Namun sesampainya di sana, tiba-tiba ada seorang wanita kaya yang mencari Joe. Ternyata wanita ini tak lain adalah ibunya Mina atau mertuanya Joe. Terungkap fakta kalau ternyata Mina berasal dari keluarga bangsawan, namun karena Mina memilih menikah dengan Joe, keluarganya terpaksa mengusir Mina. Kedatangan si ibu ke sini tak lain untuk memarahi Joe karena si ibu menganggap kalau kematian Mina adalah kesalahan Joe. Terlihat Joe yang hanya bisa terdiam meskipun dirinya ditampar beberapa kali. Bersamaan dengan itu, Blight langsung memohon kepada si ibu untuk menghentikan semua ini. Seketika si ibu langsung luluh karena ia baru tahu kalau selama ini Mina sudah mempunyai anak. Tak ingin melihat cucunya bernasib sama dengan Mina, si ibu langsung meminta hak asuh Blight kepada Joe. Mendengar hal tersebut, Joe hanya bisa terdiam tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Keesokan harinya memperlihatkan Joe yang sedang mengantarkan Blight kepada si ibu. Joe sendiri bukan menyerahkan Blight namun hanya memberi waktu kepada si ibu selama 2 hari jika ingin bersenang-senang bersama cucunya. Terlihat Joe yang sangat berat ketika akan meninggalkan Blight. Namun Joe berjanji kalau ia akan menjemput lagi Blight setelah 2 hari ke depan. Setelah Joe pergi, terlihat Blight yang disambut dengan tumpukan hadiah dari si ibu. Namun Blight tampak tidak senang karena yang ia inginkan hanyalah bisa dekat dengan sang ayah. Di sisi lain memperlihatkan Joe yang kini sedang mengurus hak asuh Blight dengan pengacaranya. Di sini si pengacara mengatakan kalau Joe sepertinya tidak akan menang karena akan kalah dari segi materi. Kembali ke Blight yang kini sedang dibawa jalan-jalan menaiki kapal boat pribadi milik si ibu. Di sini si ibu terus memanjakan Blight berharap Blight akan betah bersama dirinya. Si ibu sempat mengingat kembali kejadian Mina anaknya yang memilih dicoret dari keluarga hanya demi hidup bersama Joe. Singkat cerita, kini 2 hari telah berlalu dan terlihat Joe yang akan menjemput kembali Blight. Namun karena Blight sudah tertidur, si ibu meminta Joe agar pergi saja karena sekarang Blight sudah betah tinggal bersama si ibu. Setelah itu, Joe kembali ke tempat latihan dan ia mulai khawatir jika Blight benar-benar akan meninggalkannya. Di sini, Joe pun melampiaskan semua amarahnya kepada samsak tinju yang ada di sana. Keesokan harinya, Blight tiba-tiba diantar pulang oleh ajudan si ibu. Ternyata hal itu dikarenakan Blight terus saja merengek ingin pulang kepada ayahnya. Terlihat Blight yang dibekali banyak mainan dan baju-baju kesukaan Blight.
Kemudian Blythe menceritakan semua fasilitas mewah yang diberikan neneknya yaitu si ibu sampai-sampai membuat Joe menjadi minder. Satu minggu setelah itu, kini persidangan hak asuh Blythe pun akan dimulai. Terlihat Joe yang begitu tampak cemas karena ia takut jika hak asuh Blythe jatuh ke tangan si ibu. Namun untungnya karena Blythe mengatakan ia tidak ingin pisah dengan Joe, hakim pun akhirnya memberikan hak asuh Blythe kepada Joe. Malam harinya, Zhou Feng dan yang lain kini merayakan kemenangan atas persidangan tadi. Terlihat mereka semua yang ikut bahagia karena kini tidak akan ada orang lagi yang bisa memisahkan Zhou dengan Blythe. Ketika sedang makan, tiba-tiba Blythe batuk berdarah yang membuat semua orang menjadi panik. Dengan sigap, Blythe pun langsung dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Zhou dibuat tambah panik karena sekarang Blythe sudah tak sadarkan diri. Kemudian Joe langsung meminta dokter di sana agar segera memeriksa kondisi anaknya. Pagi harinya, dokter memberitahu Joe kalau Blythe mengidap penyakit leukemia. Hanya 10% kemungkinan hidup bagi setiap anak yang menderita penyakit tersebut. Itu juga harus dibantu dengan kemoterapi dan transplantasi sumsum tulang. Mendengar hal itu, seketika Joe langsung panik setelah mengetahui penyakit anaknya ditambah biaya pengobatannya yang pastinya sangat mahal. Akan tetapi, Joe tidak akan pernah menyerah dan ia akan melakukan segala cara demi bisa mengobati Blythe. Singkat cerita, 6 bulan kemudian memperlihatkan Blythe yang kini rambutnya sudah mulai rontok. Terlihat kondisi Blythe yang semakin mengkhawatirkan karena penyakitnya tersebut. Joe sendiri sekarang banting setir menjadi pekerja bangunan demi bisa mendapatkan banyak uang untuk pengobatan Blythe. Setelah selesai bekerja, Joe terus-menerus memberi semangat kepada Blythe dengan mengatakan kalau Blythe adalah sang juara seperti dirinya. Namun Blythe mengatakan kalau Joe bukan lagi sang juara dan Blythe sangat ingin melihat Joe menjadi sang juara tinju seperti dulu. Mendengar hal tersebut, Joe pun mengatakan kalau ia akan menjadi lagi sang juara asalkan Blythe harus bisa sembuh. Beberapa minggu kemudian, memperlihatkan dokter yang sedang menagih uang pengobatan Blythe kepada Joe. Si dokter mengatakan jika minggu ini Joe tidak bisa membayar, maka pengobatan Blythe terpaksa akan dihentikan. Tidak ingin terjadi apa-apa kepada putrinya, Joe pun segera menghubungi si ibu untuk meminta bantuan. Singkat waktu, Joe dan si ibu akhirnya bertemu. Di sini, Joe langsung menceritakan semuanya tentang apa yang sedang terjadi kepada Blythe. Terlihat si ibu langsung marah dan kembali menyalahkan Joe yang dianggap tidak becus mengurusi anak. Kemudian Joe mengatakan kalau ia akan memberikan hak asuh Blythe kepada si ibu asalkan si ibu mau membantu biaya pengobatan Blythe. Pada akhirnya sebelum Blythe dibawa oleh si ibu, Joe pun berpamitan kepada Blythe sembari memakaikan kalung milik Mina. Terlihat Blythe yang tidak mau berpisah dengan Joe. Namun dengan terpaksa Joe pun pergi begitu saja meninggalkan Blythe. Dengan air mata yang bercucuran, Joe harus tega meninggalkan Blythe yang masih berjuang melawan penyakitnya tersebut. Semua ini Joe lakukan hanya demi kesembuhan Blythe yang akan langsung diobati oleh si ibu ke rumah. Singkat cerita, kini Blythe pun dipindahkan ke rumah sakit terbaik untuk melanjutkan pengobatannya. Di sini Blythe terus memanggil-manggil nama Joe karena ia sangat merindukan sang ayah. Untungnya demi kesehatan Blythe, si ibu mengizinkan Blythe untuk menghubungi Joe. Hey. Setelah tersambung, Blythe mengatakan kalau dirinya sebentar lagi akan menang melawan penyakitnya. Kemudian Blythe menagih janji Joe yang dulu pernah mengatakan kalau Joe akan merebut kembali gelar juara tinju. Mendengar semua itu, Joe pun hanya bisa menangis karena sekarang sudah sangat tidak mungkin jika Joe harus kembali ke dunia pertinjuan. Namun dengan tekad sekuat baja ringan, Joe langsung mendatangi Feng lalu mengatakan kalau ia akan kembali ke arena untuk merebut kembali gelar juaranya.
terlihat Feng juga masih sangat yakin kalau Zhou pasti bisa merebut kembali gelar juaranya tersebut. Keesokan harinya, terlihat Zhou yang sudah mulai berlatih keras untuk mengembalikan staminanya. Di sini Zhou begitu semangat meskipun ia harus memulai dengan melawan petinju kelas bawah untuk bisa bertemu dengan sang juara yang sekarang dipegang oleh Yuji. Pertandingan pertama Zhou akhirnya dimulai dan disiarkan di televisi. Terlihat Zhou yang tidak begitu kesulitan hingga ia mampu menumbangkan lawannya. Kemudian Zhou diwawancara karena semua media telah menganggap Zhou pensiun, namun sekarang ia tiba-tiba kembali ke arena. Di sini Zhou menjawab kalau semua ini hanya demi putri kesayangannya yaitu Blight. Di balik itu Blight juga tampak bahagia setelah melihat ayahnya memenangkan pertandingan pertamanya. Beberapa hari kemudian kini pertandingan kedua Zhou dimulai. Di sini Zhou harus terkena serangan beberapa kali. Namun untungnya Zhou bisa membalikkan keadaan hingga mengalahkan lawannya. Pertandingan demi pertandingan berhasil Zhou menangkan. Hingga pada akhirnya ia menantang Yuji untuk merebut kembali gelar juaranya. Melihat ayahnya di televisi, Blight pun berangsur-angsur membaik karena ia sangat bangga kepada ayahnya tersebut. Singkat cerita, kini Yuji menerima tantangan dari Zhou dan Yuji mengatakan kalau dirinya akan menumbangkan Zhou hanya dengan 3 kali pukulan saja. Hari-hari berikutnya, Zhou terus berlatih dengan keras demi bisa mengalahkan Yuji. Di sisi lain, memperlihatkan Blight dan si ibu yang kini akan berangkat ke arena pertandingan untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Zhou melawan Yuji. Sebenarnya si ibu sudah tidak mau lagi bertemu dengan Zhou, namun demi kesembuhan cucunya si ibu pun terpaksa menurutinya. Menjelang pertandingan, terlebih dulu Zhou mencukur rambutnya agar sama seperti rambut Blight yang kini sudah botak karena kemoterapi. Hingga tak lama setelah itu, pertandingan pun akhirnya dimulai. Terlihat Zhou yang terus-menerus dihajar oleh Yuji, namun ia masih terus mencoba bertahan. Hingga ketika memasuki ronde keempat, Zhou malah terkapar karena ia sudah tidak kuat lagi menahan serangan dari Yuji. Semua penonton mengira kalau Zhou sudah KO, namun berbeda dengan Blight yang terus berteriak menyemangati ayahnya agar bangkit kembali. Hingga pada akhirnya Zhou mendengar teriakan Blight dan seketika ia pun bangkit. Pertandingan terus berlanjut sampai kini masuk ke ronde kelima. Terlihat Zhou yang sudah babak belur, namun ia terus mencoba bertahan hanya demi sang putri. Ronde-ronde terus berlalu hingga kini memasuki ronde 11. Di sini akhirnya Zhou memberikan pukulan terbaiknya dan mampu membuat Yuji KO. Alhasil gelar juara tinju itu pun berhasil Zhou rebut kembali dan semua ini Zhou berikan hanya untuk Blight. Terlihat si ibu yang memberikan tepuk tangan karena ia menjadi ikut bangga kepada Zhou. Sepuluh tahun kemudian memperlihatkan Blight yang kini sedang diwawancara.
Ternyata Blight ini adalah satu-satunya orang yang berhasil sembuh dari penyakit mematikan, yaitu penyakit yang selama ini ia derita. Di sini Blight mengatakan kalau kesembuhannya itu berkat sang ayah yang selalu memberikan semangat dan membahagiakan dirinya. Blight merasa sangat beruntung mempunyai ayah seperti Joe dan ia akan selalu mencintainya sampai kapanpun. Meski diketahui kalau sekarang Joe sudah meninggal dunia. Tidak diceritakan bagaimana Joe meninggal namun tiba-tiba tamat. Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini adalah perasaan bahagia adalah obat terbaik untuk setiap penyakit. Tetap semangat menjalani hidup, jangan pernah putus asa. Salam dari Prime Movie.